Kalau kakak terus neken dia, aku yang akan dimulai. Di saat aku merasa jalan aku udah mulai buntu, kamu selalu ada di hidup aku. Kamu gak usah ngelindungin dia. Perempuan itu gak pantas buat kamu lindungi. Dia sangat pantas, Kak. Dorong dia ke jurang. Nah, tentunya kalian makin penasaran dong ya dengan kelanjutan Rindu Bukan Rindu. Bagaimanakah nanti nasib Rindu Kasih selanjutnya? Akankah benar-benar Rindu Kasih dibuang ke jurang? Waduh, tentunya sangat menegangkan ya. Dan bagaimanakah perseteruan antara Devan dengan Errol? Akankah mereka selalu akan bertengkar seperti itu? Ataukah nantinya Devan yang akan memenangkan Rindu yang sebenarnya? Simak terus kelanjutannya di SCTV dan dukung terus Gogo Jolba. Terima kasih. Bye-bye.